Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin soto tapi dari kikil ya. Jadi ini soto kikil ternyata juga enak. Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, kemudian ada jahe, merica, kemudian daun salam, daun jeruk, kemudian kunyit, serai juga ya. Kemudian ada daun bawang, garam, gula, dan kaldu bubuk ya. Kemudian juga ada lengkuas ya, tadi belum kita sebut, nanti kelupaan. Ini aku haluskan bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, merica, kunyit, jahe. Ini kita tumbuk sampai halus. Kalau punya blender bisa dipakai blender ya, tapi aku pakai ini aja, kita haluskan sebentar. Ini bumbunya sudah halus. Kemudian untuk kikilnya sebelum aku masak, aku rebus dulu sebentar ya. Rebusnya sekitar hanya 5 menit saja, kemudian nanti kita cuci lagi baru kita masak. Dan aku juga pakai daun bawang, ini kita iris dulu daun bawangnya. Kemudian aku iris bawang merah nanti untuk bikin bawang gorengnya ya. Ini aku siapkan minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Aku tambahkan lengkuas, kemudian jahe. Kita tambahkan serai, daun jeruk, dan daun salam ya. Kita tumis lagi sampai bumbunya matang. Kemudian aku tambahkan air. Ini aku masukkan kikilnya. Kemudian aku tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Ini kita masak sampai kikilnya matang dan bumbunya meresap ya. Ini soto kikilnya sudah matang. Nanti tinggal kita beri daun bawang, kemudian bawang goreng ya. Ini aku masukkan daun bawangnya dulu. Sebentar saja, nanti kita angkat. Baru kemudian kita tambahkan bawang goreng. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bikin soto kikil. Bisa dicoba nanti ya. Enak banget ini. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu.